Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update lagi situasi terkini di kawasan eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Terlihat dari pihak kepolisian sudah berada di lokasi ya Sobat Ketuk. Di pukul 9 seperti ini situasinya. Dari Dishubun sudah bersiap di sini. Kemudian para pengendara roda 4 pun sudah bersiap-siap untuk menyambut dibukanya kembali tol Bocimi tahap 2. Sambil menonton, bagi Sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar jalan tol Bocimi dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah kita akan update setiap hari. Baik, seperti ini Sobat YouTube, situasi terupdate-nya ya di kawasan eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Di sana juga ada petugas yang sedang merapikan lokasi dari eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Di sana dari pihak kepolisian sedang diwawancara Sobat YouTube. Ini belum ada info pasti jam berapa tol Bocimi 2 ini akan dibuka ataupun difungsionalkan. Jalan tol Bocimi tahap 2 ini sangat dinantikan Sobat YouTube. Mengingat kondisi lalin mulai dari eksit tol Cigombong sampai kawasan ini sering terjadi penumpukan ya, penumpukan kendaraan. Dibuka Pak? Hari ini, tapi jam leting, jam sabara. Kasih Bapak juga itu mau arah Jakarta. Belum ada yang tahu ya, jamnya jam berapa. Hari ini, tapi belum tahu jam berapa jam berapanya ya. Kita standby saja di kawasan eksit tol Bocimi 2 Parung Kuda ini. Seperti ini situasinya Sobat YouTube. Ada juga yang putar balik ya.
untuk lalu lintas di hari ini terpantau ramai lancar sobat itu. PJR kembali masuk ke lokasi tol. Seperti ini situasinya ataupun update terkini ya. Sudah dua kali kereta api melintas, tadi jam 6 ya, sekarang jam 9.30. Apakah nanti jam 2 ya, kita nantikan bersama-sama sobat YouTube. Karena dari pihak pengelola pun belum terlihat nih, dari Trans Jabarto. Oke, petugas dari kepolisian masih berada di sekitar exit tol.
Oke, sobat YouTube, saya cukupkan sampai di sini dulu ya untuk update seputar Exit Tol Bocimi 2 Parung Kuda. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.